وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Yang bermaksud dan berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan, nasihat, bimbingan yang disampaikan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Sadaqallahul Azim. Yang dihormati, yang dikasihi seluruh pimpinan pengurusan masjid, yang dikasihi ashabul fadilah, tuan-tuan imam, seterusnya yang dikasihi, yang dihormati seluruh kehadiran para jamaah zuhur yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama, alhamdulillah, saya mengucapkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat bersolat berjemaah pada hari ini di tempat yang penuh barakah ini bersama dengan tuan-tuan semua. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan sentiasa memberkati kehidupan kita seharian dalam kita melaksanakan kewajipan ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, saya ucapkan tahniah di atas pengurusan program yang jangan diadakan kuliah selepas waktu zuhur. Biasanya sebelum zuhur itu biasa. Kalau diadakan kuliah selepas zuhur, luar biasa. Melainkan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan biasa lepas zuhur, tidak aktiviti makan lepas zuhur. Aktivitinya ceramah hingga sampai pukul 3 kadang-kadang. Sambung lagi asar. Itu Ramadan. Jadi kalau tidak Ramadan, diadakan. Inilah di antara saat yang paling indah dalam kehidupan beragama kita. Mana lagi saat yang paling indah melainkan saat kita bercakap tentang agama. Saat kita berada dalam rumah Allah yang berkat ini. Saat kita berhimpun di atas nama mencari ilmu. Inilah saat yang paling Allah berkati. Inilah kemenangan yang kita cari untuk di bumi lagi. Sebelum kemenangan kita di padang, padang mahsyar. Satulah kata Imam Al-Ghazali dalam bicara beliau dalam kitab Bidul Hidayah, dia kata apa? Dia kata, kalau perjalanan kita dengan ilmu, itulah tanda kita akan mendapat keselamatan. Berjalan ilmu, kita akan selamat. Dan bila hidup tanpa ilmu, kita akan mencari kebinasaan dan kehancuran. Jadi pastilah tuan-tuan, dalam kita hidup ini, pastilah kita cari ilmu. Ilmu adalah cahaya. Hati yang sakit, ilmu masuk, kembali hidup. Hati yang mati, bila ilmu masuk, kembali hidup. Hati yang sudah rosak macam mana sekalipun, bila ilmu masuk, dia akan membahagiakan semula. Hati yang hitam pekat dengan dosa maksiat, ilmu masuk, dia akan mencahayakan balik dengan keampunan. Jadi itu semua kemenangan. Satulah kata para ulama, ilmu adalah pintu syurga Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang cari ilmu, dia telah buka pintu syurga dunia lagi sebelum sampai ke padang akhirat ataupun ke mahsyar Allah Azza wa Jalla. Jadi mudah-mudahan usaha yang begini positif yang dibuat oleh pengurusan masjid, didoakan akan berterusan berpanjang. Tadi pun saya dengar tadi, hari Ahad pun diadakan forum selepas zuhur. Tahniah dan tahniah. Mudah-mudahan usaha ini akan terus diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati,
Dalam kesempatan masa yang terbatas ini, satu perkara yang saya nak sentuh dalam saat yang berkat ini di atas ingatan buat diri saya sendiri. Satu hadis yang saya kadang-kadang termenung panjang. Menangis pun ada, kadang-kadang hibur pun ada, sedih pun ada. Satu hadis yang pendek sahaja. Tetapi berkait dengan setiap kalangan kita, tak kira siapa. Hadisnya berbunyi daripada Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Jubair bin Mut'im, aku dengar Nabi telah bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, sabda Nabi, la yadkhulul jannata qati'u rahimin. Riwayat daripada Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, sabda Nabi, tak akan masuk syurga orang yang putuskan hubungan ar-rahim. Tak ke syurga, kata Nabi. La yadkhulul jannata qati'u rahimin. Tak akan ke syurga, tak masuk syurga orang-orang yang putuskan hubungan kasih sayang. Tak ke syurga. Hadis sahih daripada Bukhari dan Muslim rahimahumullah ta'ala. Hadirin tuan-tuan, kalau kita amati perhati, sebagai seorang insan yang ada kawan, ada teman, saudara mara, adik-beradik, abang kandung, adik kandung, saudara sepejabat, saudara setaman, kadang-kadang saudara sekampung, kadang-kadang kita terfikir jauh ke hadapan. Alangkah hadis ini berkait dengan kita. Saat di mana kita putus hubungan dengan siapa? Adik-beradik sendiri. Dengan abang kandung kita. Dengan jiran sebelah rumah kita. Dengan kawan sepejabat. Bermusuh, berkelahi, berbalah sampai peringkat tak bertegur sapa. Cemuh mencemuh. Maki memaki. Dengki mendengki. Hingga terputus hubungan. Bercakap tidak. Sembang tidak. Jumpa pun tak nak. Lebih utama, kalau berlaku pada kita dalam konteks kekeluargaan, hubungan adik abang terputus bukan 2 tahun, 20 tahun. Hubungan adik abang bukan putus 2 hari, 2 tahun sudah. Tak ziarah, tak telefon, tak bertemu, tak bersemuka, tak boleh bersama. Bayangkan tuan-tuan, ini berlaku dalam masyarakat kita. Atas sebab-sebab tertentulah. Egonya, kasarnya, makinya, hamunnya, macam-macam, deki dendam. Maka hadis ini bagi saya hadis yang cukup-cukup dekat dengan kita semua. Bila Nabi sebut la yadkhulul jannata qati'un, tak akan ke syurga orang putus ar-rahim, bermakna syurga tak kenal orang ini. Sebanyak mana pun amal kebaikan dia buat, puasa cukup, sembahyang lengkap, ibadat sunat banyak, ke Mekah sudah pergi, derma masya-Allah. Tetapi kerana hubungan rahim tak berapa elok dengan orang lain, tak ke syurga. Allahu akbar tuan-tuan semua. Saya bercakap bukanlah sekadar untuk bercakap, tapi pengalaman peribadi. Kadang-kadang orang datang bertemu saya dalam ceramah tertentu selepas ceramah dengan hati yang hibur, dengan air mata melilih. Ustaz, saya tak tahulah nak buat macam mana lagi. Saya dan abang kandung dah bertegur bukan setahun, dah 10 tahun. Tak kenal anak saudara pun, anak saudara kahwin mesti tak pergi. Saya nak cuba hubung balik, abang tak nak. Abang maki saya, hamun saya, marahkan saya, bencikan saya. Tak tahu ustaz macam mana saya nak buat. Hibur saya. Semayang cukup, apa cukup. Saya takut kalau saya mati, syurga tak boleh saya masuki. Pengalaman peribadi. Itu satu cerita lah. Banyak cerita yang lain. Bukan sekadar keluarga, bahkan rakan taulan. Setaman, sekampung, sepejabat, semasjid. Semasjid yang safnya sama semayang. Tapi Masya Allah, hamba ni hujung sana, yang tu hujung sana. Tak boleh nak dekat. Yang tu keluar belah pintu belah kiri, yang tu keluar belah kanan. Parking kereta pun tak boleh dekat-dekat. Kerana benci membenci, maki hamun, marah. Bukan setahun, dah belas-belas tahun. Di mal tak hadis ini.
Satu hadis tuan-tuan, satu hadis yang bagi saya boleh membetulkan balik mana yang pincang. Boleh betulkan balik mana hati yang keras. Boleh betulkan balik mana hati yang telah buta. Boleh betulkan mana hati yang telah rosak. Boleh betulkan balik. Kerana persoalan kita mudah saja. Siapa yang tak rindukan syurga Allah Azza wa Jalla? Siapa yang tak nak syurga Allah Azza wa Jalla? Sedangkan sehari tersebut, paling mudah dalam kita berdoa lepas mayang, paling mudah kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana. Kalau tak kita baca, imam yang baca, kita aminkan. Belas kali sehari mungkin. Kita minta seharian, ya Tuhan kami, berilah kami dunia yang baik, akhirat yang baik, syurga kami nak, neraka kami tak mau. Jauhkan kami api neraka. Maknanya, nak syurga lah. Sedangkan masa yang sama, hubungan keluarga terputus. Hubungan adik-beradik berkecai. Kita minta siang malam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabana. Letaknya di mana doa tuan-tuan? Saat kita angkat tangan tadi dengan orang terputus kasih dan cinta sayang, dengan keluarga putus kasih cinta sayang, dah banyak tahun, banyak hari contohnya. Arti tak menepati. Kena agama kita tak tepati. Dan seolah kita dalam bahasa mudah saya, kita munafik dengan Allah Azza wa Jalla. Seolah macam itulah. Munafik dengan Tuhan. Kita minta satu perkara dan kita tolak satu perkara. Ini suatu sikap yang tidak menepati kehendak agama. Satu lagi bila Allah sebut satu ayat dalam Al-Quranul Karim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'hu, surah Al-An'am. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'hu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Allah beri peringatan kepada kita. Inilah jalanku, jalan betul. Jalan ilmu, jalan Islam, jalan iman, jalan takwa, jalan kebaikan, jalan pahala. Ini jalan aku. Jalan bawa ke mana? Ke syurga. Wa la tattabi'u as-subula. Jangan ikut jalan-jalan yang lain. Ulama kita bincang. Ada tafsiran para ulama salafuna salih. Apa makna as-subul? Allah sebut wala tabi'u subula, jangan kamu ikut jalan-jalan lain. Jalan apa? Mana jalan permusuhan, jalan perkelahian, jalan kebencian, jalan maksiat, jalan dosa. Itulah jalan-jalan yang akan binasakan kita. Kata Tuhan wala, wala ini jangan, nahiyah, larang, jangan ikut jalan-jalan lain. Maka antara jalan itu jalan apa? Jalan permusuhan tadilah. Jalan perbalahan dalam konteks hubungan terputus. Itu jalan, Allah kata jangan ikut. Kalau kamu nak ke syurga Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadis ini saya anggap hadis penting. Dalam proses kita untuk menjana hidup yang berkat, hubungan yang berkat dan hidup Allah radai. La yadkhulul jannata qati'un, tak ke syurga orang yang putus hubungan ar-rahim, kasih cinta sayang sesama mereka. Satulah tuan-tuan semua. Apa langkah yang patut kita ambil kalau-kalau ada? Saya tak kata tuan-tuan ada masalah, tidak. Tapi saya bimbang. Saya pun takut. Nah, dalam moral hidup kita kadang-kadang sebab keegoan kita. Ada orang berbalah kerana ego. Kerana dia lebih pada orang, maka orang lain dia pandang dengan pandangan remeh. Kadang-kadang keluarga kita. Kerana faktor harta. Faktor keduniaan. Berpisah kasih. Faktor harta saja sampai peringkat aku tak redha sampai kiamat. Ha, sebab kiamat. Aku tak halal sampai 7 keturunan. Main 1 keturunan bukan 1 keturunan lagi dah. Aku tak halal sampai mati. Aku tak akan kenal kamu lagi. Kamu bukan adik aku lagi dah. Putus. Terus. Hubungan darah-darah yang terputus. Itu kekeluargaan. Kawan sepejabat. Kawan setaman. Kawan semasjid. Tuan-tuan, puan-puan, kadang-kadang datang kes ini kerana ego kita. Keperasaan, keegoan itu ada dalam hati kita. Keakuan. Ananiah bahasa Arab sebut. Keakuan aku. Kamu siapa? Aku lebih pada kamu. Kamu siapa? Tuan-tuan, puan-puan, sedangkan dalam hidup beragama ini, kalau kita balik kepada asas dalam beragama, Allah sebut dalam Al-Quranul Karim. Allah sebut,
Panduan ni panduan yang kita kena ambil cakna, letak di hadapan kita dalam proses kita betulkan apa yang tak betul. Sebagai contoh, simple ayat Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah bicarakan tentang kita sebagai manusia yang dicipta. Laki, perempuan, bangsa berbeza, turunan berbeza, bahasa tak sama, warna tak sama. Siapa cipta? Allah kata, aku ciptakan kamu. Aku ciptakan kamu. Tapi ingatkan Tuhan. Inna akramakum indallahi attaqakum. Orang paling mulia di antara kamu siapa? Orang paling bertakwa. Ini kata ulama sebagai mutiara dalam sebuah kehidupan. Kata siapa? Almarhum Al-Syeikh Ramadan Al-Buti. Dalam tafsirnya, ketika baca ayat ini, saya dengar depan lidahnya. Dia kata apa? Ini mutiara sebuah kehidupan. Mutiara. Bila Allah sebut, inna akramakum indallah attaqakum. Orang paling mulia antara orang paling bertakwa, bermakna Allah beri kepada kita suatu mutiara kehidupan. Melewati batas hubungan negara, hubungan yang bersifat harta benda, bersifat keluarga, yang utama ialah siapa bertakwa, itulah yang paling Allah muliakan. Bermakna, kalau kita dalam konteks kekeluargaan ini, sebagai contoh sebab kepada tuan-tuan semua, ini satu perkara yang penting kita perhayati. Kalau kita tengok dalam suasana kita nak jadi orang bertakwa, maknanya kita akan cari jalan persempitkan ruang-ruang permusuhan dan perluaskan ruang-ruang keikhlasan dalam pergaulan. Tak kira siapa. Kawan sepejabat, kawan setaman, semasjid, bahkan dalam hubungan kekeluargaan kita. Adik-beradik, abang kandung kita sekalipun. Kita sempitkan ruang permusuhan dan kita buka seluas-luas ruang apa? Keikhlasan dalam perhubungan kerana Allah Azza wa Jalla. Suatu Nabi sabda dalam hadis yang lain. Bagi Nabi jaminan, Tuhan Nabi kata apa? Hadis yang lain, Nabi perhatikan hadis ini. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yubsat lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Perhatikan hadis ini. Kaitan tentang cerita hubungan ar-rahim tadi dengan rezeki hidup ini. Apa kata Nabi sallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, barang siapa yang nak rezeki diperluaskan Allah. Siapa nak rezeki, Allah perluaskan. Rezeki apa tu? Rezeki berkat umur, rezeki usia, rezeki harta, rezeki iman. Itu rezeki belaka. Kita punya keluasan harta, rezeki. Ketenangan hati, rezeki. Itu rezeki, tuan-tuan. Keluarga kita bahagia, rezeki. Kita bekerja pun keadaan senang tenang, rezeki. Duit masuk, rezeki. Tak duit, tak ada pun hati tenang, rezeki. Umur kita berkat, rezeki. Penyakit ada, tak ada, rezeki. Itu rezeki. Penyakit tak banyak. Ma razaqahullah, itu rezeki. Makna apa rezeki? Apa benda Allah beri itu rezeki. Daripada sudut harta, makan, minum, pakai, umur, usia, keluarga, rezeki belaka. Dan kata Nabi, siapa yang nak Allah perluakan rezekinya. Rezeki tadilah. Bab harta, makan, minum, bab hidup, bab usia, dan bab ketenangan hidup ni. Siapa nak Allah perluakan rezekinya? Kata Nabi, apa dia syaratnya? Kata Nabi, fal yasir rahimahu. Maka jagalah hubungan ar-rahim. Siapa yang jaga hubungan ar-rahim, tiada unsur perbelahan, tiada unsur permusuhan, tiada membawa unsur kepada perpecahan sama ahli keluarga, bakar kataulan. Kata Nabi, orang ini Allah bagi kita rezeki yang murah, hidup yang tenang, rezeki diberkati, umur yang dirahmati, makan minum dirahmati, amal ibadat pun dirahmati, semua Allah rahmati belaka. Allah akan buka pintu keluar rezeki. Ini kata para ulama. Yufsad itu Allah akan buka. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang banyak benda yang kita kena fikir balik bila kita berada dalam keadaan susah hati. Tak tenang, resah, gelisah. Kadang-kadang unsur yang perlu kita sebut, kita kena tengok ialah aku dengan orang macam mana. Kita tengok kadang-kadang aku adik-beradik aku hubungan tak baik. Kerana faktor harta sekakang ke, bukan bersama mana pun, berpisah kasih aku dengan abang sendiri.
berbesar kasih aku dengan adik sendiri. Tak bertegur dah 15 tahun, 10 tahun, 6 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 1 tahun contohnya. Kan sekarang kera harta yang tak banyak itu. Waktu aku tak tenang hidup, anak-anak bermasalah, rumah tangga tak aman, anak problemnya banyak, hidup. Satulah berkat-berkat tuan-tuan, saya kena sebut satu perkara. Kalau ikut kepada pandangan ulama' rahmatullahi alaih, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, dalam kitabnya Zadul Ma'ad, orang tanya beliau, apakah punca-punca keberkatan? Mahiya subul barakati. Apa punca keberkatan? Macam mana berkat itu dapat? Jawab Ibn Qayyim, dia kata ada lima cara untuk berkat itu sampai kepada kita. Lima cara. Khamsatu umurin la budda minha. Lima benda tolong jaga. Lima perkara ini jaga betul-betul. Dapat keberkatan Allah Azza wa Jalla. Ini siapa kata? Ibn Qayyim. Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Dalam kitab Zadul Ma'ad. Saya rakam tuan-tuan balik. Dalam ingatan saya ada sekarang ni lah. Yang pertama kata dia, as-sur'atu ilal maghfirat. Segera kepada keampunan Allah Azza wa Jalla. Segera kepada keampunan. Tak tangguh keampunan. Minta ampun segera. Tak tangguh-tangguh. Al-isra' ilal istighfar. Dalam bahasa mudah. Bolehlah, boleh baca. Yang penting ialah segera kepada keampunan. Pertama. Lima. Yang kedua ialah menghubungkan rahim. Mana yang terputus. Bila terputus hubungan saja, hubungkan balik. Beri kemaafan, minta kemaafan. Yang terputus, cantumkan balik. Siapa nak pintu berkat, pertama, bila buat silap, salah, segera istighfar pada Allah. Yang kedua, cantumkan balik mana-mana hubungan telah terputus. Ikatkan balik hubungan terputus. Maknanya, bila ada hubungan yang telah berkecai, hubungan kasih berkecai, tolong berikan kemaafan dan pun kemaafan. Cantumkan balik. Ini pintu keberkatan. Yang ketiga, Ibn Qayyim, antara berkat kita sentiasa menolong orang lain dalam kebaikan. Beri kepada kebaikan, beri orang kepada kebaikan. Beri orang kebaikan. Mana kita tolong bantu dan murah kita nak bantu orang. Banyak bantu banyak-banyaklah. Harta contoh, duit ringgit sebagai contoh. Bantu orang yang perlu bantuan. Itu ketiga. Yang keempat, Ibn Qayyim kata, untuk dapat keberkatan. Yang keempat, kita sentiasa dambakan redha Allah Azza wa Jalla. Hidup dalam suasana nak redha Allah. Aku nak mati dan redha Allah. Hidup redha Allah. Aku nak redha Tuhan. Damba redha Allah Azza wa Jalla. Dan yang kelimanya ialah untuk dapat keberkatan, hormat kepada mak ayah kamu. Sama ada yang hidup atau telah mati. Beri penghormatan. Hubungan mak ayah kena cantumkan dengan sebaik-baiknya. Lima perkara ini kata Ibn Qayyim, subul untuk dapat al-barakah dalam hidup. Yang kedua tadi apa dia? Hubungan dengan orang kita cantumkan balik. Mana yang terputus. Tuan-tuan, betul. Satulah saya kadang-kadang bila fikir tentang hal ini, menangis pun hibur pun ada. Sebab takut. Bila hubungan kita dengan manusia terputus, bercerai kasih dan seumpamanya, atau sifat keegoan kita tadi, ataupun sombong kita tadi, tuan-tuan, puan-puan, kita telah mencatat kejahatan, keburukan dalam hidup ini. Bahasa mudahnya, catat dosa dalam kehidupan. Justru, apa langkah wajar kita kena ambil dalam hal ini? Kata para ulama kita rahmatullah alaihi ajma'in, antaranya ialah, ini antara proses yang kita kena lakukan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita insyaAllah. Antara yang pertama sekalinya ialah, kalau kita ingin cantumkan balik hubungan kasih cinta sayang terputus tadi, pertama, holurkan salam kemaafan. Jadilah kita orang pertama holurkan salam kemaafan. Jangan tunggu orang nak maafkan kita. Kita holurkan salam kemaafan. Abang Long kita yang telah terputus kasih dah setahun dua tahun. Assalamualaikum Abang Long. Ni Angah ni, Abang Long sihat ke? Abang Long kita ni beradik Abang Long. Darah kita darah yang sama. Kita ni sendi tulang sama Abang Long. Tak ada orang lain dah kita ni. Darah ayah, darah kita, darah mak dah kita Long. Angkat telefon contohnya lah. Holurkan salam kemaafan. Jangan tunggu kerana aku dia abang, dia kena minta maaf dulu. Aku siapa? Dia abang, dia patut holurkan salam dulu. No. Angkat salam kemaafan. Bang Long, ni Angah minta maaf bang. Kita buat cantum hubungan yang telah putus. Holurkan salam kemaafan. Ini adalah sifat yang pertama kita cantum dalam hidup kita. Kadang-kadang ada orang kata apa?
alah dia yang patut bagi maaf dulu, bukan aku, dia yang salah. Dalam Islam tak kira siapa yang salah, siapa hulurkan salam kemaafan dia orang terbaik. Siapa ingat hulurkan salam kepada dia orang terbaik. Apatah lagi dia hulur salam, dia minta maaf dan diberi kemaafan, lagi terbaik. Tuan-tuan, kadang-kadang kita keras hati dalam isu beragama. Saya tak akan maafkan dia. Siapa saya, siapa dia, saya nak maafkan. Tuan-tuan, satu kata para ulama, siapa mulakan salam perhubungan, salam mesra kembali, atau nama salam salam kebaikan tadi, pastilah Allah akan catat kepadanya 1001 kebaikan yang berpanjangan. Sebab Nabi pernah ingatkan para sahabat, satu ketika berlaku satu peristiwa zaman Nabi sendiri. Ya, itu berlaku zaman Nabi. Akhirnya satu ketika seorang sahabat bernama Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, dia orang Ansar Madinah. Sa'ad bin Mu'ad Ansar Madinah, di mana dia pernah ada masalah dengan orang di bawah takluk, di bawah orang, di bawah ke apa, di bawah tugasannya. Maksudnya dia ada kebun tamar, dia orang kaya Madinah, dan dia ni orang besar Madinah, Sa'ad bin Mu'ad. Di bawahnya ada pekerja. Dia pekerja buat silap dan salah. Dia marah, punya marah. Dihalau seperingkat, orang tu rasa terancam dan diancam. Maklumlah, dia bekerja, bila dalam keadaan hilang pekerjaan, duit tak ada, rezeki tak ada, susah hati. Temu Nabi SAW. Pekerja ni mengadu, ya Rasulullah, aku dipandang hina, aku dihalau macam-macam. Lalu Nabi SAW pun mendengar apa yang kita disebut, dia panggil Sa'ad bin Mu'ad untuk tahu apa cerita sebenarnya. Ya benar, Sa'ad bin Mu'ad adalah tokilah kepada ladang kebun tamar itu. Pekerjaannya buat silap, tapi tindakan Sa'ad bin Mu'ad sehingga seolah-olah putuskan rahim. Apa kata Nabi? Wahai Sa'ad bin Mu'ad, siapa yang hulurkan salam kemaafan, oh dia orang terbaik. Tuan-tuan, puan-puan, apa kata Sa'ad bin Mu'ad? Demi Allah Rasulullah, aku hulurkan salam kemaafan. Dia minta maaf pada pekerja dia. Padahal yang patut minta maaf, pekerja dia lah yang buat salah. Bukan dia, dia tokek. Dia semua kata, aku hulurkan salam kemaafan, aku maafkan kesalahan. Kata Nabi, fawallahi, engkau telah meletakkan dirimu dalam berkat yang berpanjangan. Tengok tuan-tuan, cerita ini rakamkan Imam Muslim dalam hadis yang sahih. Sa'ad bin Mu'ad dengan pekerja ladang kurmanya, ladang kebun tamarnya. Tuan-tuan, inilah manusia yang ada jiwa besar. Betulah hari ini kalau kita ada masalah dengan kawan taulan, adik-beradik, abang kandung kita sendiri, hulurkan salam kemaafan. Walaupun kita tahu dia bersalah dengan kita, dia bersalah, kita tak salah, walaupun hulurkan salam kemaafan. Bang Long, ini angah ni, ucu ke? Jom bang, kita sama maafkan. Maafkan saya bang, kalau saya buat silap selama ini. Alangkah sempurnanya hidup kita bang, kalau kita cantumkan hubungan kita yang terputus ini. Tuan-tuan, puan-puan, yang pertama kata ulama ialah kita hulurkan salam kemaafan. Boleh kata boleh, ini perintah agama kepada kita. Satulah, beberapa perkataan yang biasa orang sebut dalam hidup beragama ni, hidup sehari orang kata apa? Tak maaf sampai kemati, tak maaf sampai bila-bila, tak maaf sampai kiamat. Ini semua bukan asas daripada hadis Nabi, tuan-tuan. Tak ada hadis Nabi macam tu. Yang kata Nabi, hulurkan salam kemaafan. Dan bila timbul ungkapan tak maaf sampai kemati, tak maaf sampai kiamat, tak maaf sampai bila-bila, ini hadis Melayu. Ini hadis Melayu, bukan Nabi yang kata, hadis Jawa sekali lah. Bukan hadis Nabi. Perangai yang tak senonoh, akhlak yang tak senonoh, kan agama tak cukup. Kita kena buang semua itu, tuan-tuan. Bina hati yang kuat, yang teguh, hati yang besar untuk menerima, beri kemaafan dan minta kemaafan. Ini yang pertama sekali. Yang kedua kata ulama kita rahmatullah yang aljib, bagaimana kita nak hidupkan suasana hubungan rahim yang tadi? Yang keduanya ialah kita lupakan segala bentuk kesalahan dan apa yang salah yang lampau. Apa yang lalu kita lupakan. Kita ingat sesungguhnya Allah Subhanahu Taala boleh mengampuni dosa-dosa kita. Sebab itu ada ulama yang sebut kaedahnya macam ni. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita? Dosa-dosa kita ni, tuan-tuan, kena ingat, bila kita mohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla, Allah ampun ke tidak? Allah ampun. Banyak mana dosa kita buat, bagian dosa sekali, Allah ampun, Allah tak akan ungkit balik dosa kita. Bila tahapnya Allah beri keampunan, Allah tak akan ungkit balik dosa-dosa kita yang kita buat.
وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Allah sebut segera kepada Allah keampunan. Aku nak beri keampunan. Kali itulah persiapan pada orang bertakwa. Allah sedia keampunan. Sebab itulah orang yang bertaubat, tuan-tuan, nasuha kepada Allah Azza wa Jalla, bila Allah terima, maka dosa-dosa yang lalu Allah tak akan buka balik walau sesaat. Allah akan tutup dosa-dosa yang lalu. Nampak? Sifatlah dengan hamba-hambanya. Dosa kita Allah akan tutup bila kita bertaubat dengan taubat nasuha. Tutup. Banyak dosa kita berpikul-pikul banyak mana sekalipun, Allah akan tutup bila Allah beri keampunan. Sebab itulah keampunan, tuan-tuan, yang Allah beri, Allah beri dengan penuh keikhlasan kepada kita. وَالَّذِينَ إِذْ أَفَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Siapa lagi yang boleh ampunkan dosa melainkan Allah Azza wa Jalla? Allah berjanji, siapa yang kembali kepadanya, aku terima dia dan Allah tidak akan menyusahkannya lagi. Sebab itulah maka dosa kita Allah ampun. Bagaimana kita dengan orang? Sebab itulah kalau ada kesilapan orang kepada kita, dia pun pada kita, lupakanlah. Ada orang kata, ustaz lupa jangan ustaz, payah lupa. Itulah sifat syaitan masih berlaku ada dalam kita. Sifat syaitan. Yang kan kita tak boleh lupa itu kerana syaitan. Tapi kalau hati kita ada kekuatan, kita ingat. Allah boleh ampunkan dosa hambanya, tak akan buka rasa kita, bagaimana aku dengan manusia. Kalau Allah sifatnya macam tu, subhanallahil azim, sepatut Allah tak macam tu. Allah akan buka balik di patah sejarah kita yang lalu. Satu hari Allah akan buka balik pada masyarakat. Allah tak akan buka kepada kita. Orang tak tahu dah. Sebab itulah keampunan Allah yang maha besar. Tiba-tiba kita kata kepada orang, aku tak maafkan kamu. Tak lupa. Inilah kesilapan kita. Jiwa kita masih kotor. Hati masih bermasalah. Jiwa kita masih dalam kemaksiatan. Tapi hati beriman, dia akan tutup segala-galanya. Dia akan buka lembaran baru. Perjalanan kita akan Allah rahmati. Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir, tuan-tuan, puan-puan, daripada cerita sebab pada petang ini, yang ketiganya ialah kata ulama, dalam kita bina balik hubungan yang mantap kukuh tadi ialah, letaklah dalam jiwa kita rindukan syurga Allah Azza wa Jalla. Letakkan dalam jiwa kita perasaan rindukan syurga Allah Azza wa Jalla. Mana kata mudahnya? Kita letak dalam jiwa kita, aku nak syurga, aku nak syurga Allah, aku nak capai syurga Allah. Maka caranya ialah kita cantumkan balik mana yang terputus. Kalau tidak, tuan-tuan, syurga tak tercapai. Solat banyak mana sekalipun, sedekah banyak mana sekalipun, umrah dah banyak mana sekalipun, kebaikan banyak, sebab itu tak selesai, syurga tak akan dapat kita ketemui. Satu tanam dalam jiwa kita, aku nak syurga Allah, keselamatan nanti di padang mahsyar Allah nanti. Ini kekuatan. Justru tuan-tuan, di mana kita berada. Minta maaf saya sebut benda tengah hari ini sebagai peringatan untuk diri saya, sebab saya bimbang, saya takut. Di saat kita hidup dalam suasana macam ini, tiba-tiba dalam langkah-langkah kita ada langkah kita tak ke syurga Allah Azza wa Jalla. Sedang kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, lepas sembahyang, lepas solat, sebelum solat, belum sembahyang, di mana pada kita minta syurga, tiba-tiba langkah kita sebenarnya bukan ke syurga Allah Azza wa Jalla. Langkah kita ke neraka, sebab apa? Kita putus ar-rahim, hubungan kasih cinta sayang sama kita, sama manusia, keluarga dan seumpamanya. Sebab itulah maka harmonikan kembali. Bukan senang, tuan-tuan. Sebab dalam hidup ini manusia dipandu oleh nafsu kadang-kadang. Dipandu oleh syaitan. Oleh kemahuan yang jahat. Betul Al-Imam Al-Ghazali bila sebut tentang soal pemanduan syaitan, dia kata apa? Dia kata syaitan tak akan boleh masuk dalam hati manusia melainkan dengan tiga sebab. Syaitan tak akan masuk hati kita melainkan dengan sebab. Tiga sebab je. Yang pertama, kerana kita ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap perkara, syaitan akan masuk. Syaitan akan masuk dalam hati kerana tiga perkara. Yang pertama, kerana apa? Kerana kita ikhlas dalam kita beramal kepada Allah Azza wa Jalla. Syaitan tak akan masuk bila keikhlasan bertapak dalam hati jantung kita. Itu sebab pertama. Yang kedua, kita melazimi ucapan-ucapan yang menanda kita kejam syaitan. Kita sebut tentang kejahatan syaitan. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Ada seperasaan yang kotor yang masuk, sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku memelindung dengan Allah daripada kejahatan syaitan yang dirjam.
Kedua, kita minta beli pada kejahatan syaitan. Yang ketiganya, kata Imam Al-Ghazali, dia kata apa? Yang ketiganya, apabila kita berada dalam keadaan sentiasa kita nak kepada redha Allah Azza wa Jalla, bukan redha manusia. Hati kita damba ke redha Allah Azza wa Jalla. Nak redha Allah, bukan murka Allah Azza wa Jalla. Itu tiga sebab yang akan menyelamat kita daripada gangguan syaitan. Kalau tidak, tuan-tuan, syaitan akan masuk. Ikhlas tidak ada, waktu keberbalah bertengkar. Sombong diri, ego dan seumpamanya. Kemudian kita juga tidak nak redha Allah Azza wa Jalla, kita cari daripada orang kebaikan-kebaikan seumpamanya. Akhir tuan-tuan, kita tidak akan dipandu oleh kebaikan, dipandu oleh syaitan yang akan menyesatkan kita. Justru di penghujungnya, apa yang saya nak tekankan di penghujung ini dalam kesempatan terbatas ini tuan-tuan, ialah hadis Nabi tadi, peringatan yang kekal sampai kiamat. Peringatan kekal sampai kiamat. Sebab Nabi sebut hubungan kekeluargaan, hubungan sayang cinta. Kan asal beragama kita itulah dia. Manusia tidak boleh hidup seorang-seorang diri. Dia nak kepada orang lain. Dalam keluarga ada suami, isteri, anak-anak. Masyarakat ada jiran, tetangga yang mesti dia berada bersama. Dalam keluarga ada adik-beradik bersama kita. Tak boleh orang hidup seorang-seorang. Sifat infiradi. Sifat seorang-seorang bukan sifat manusia. Manusia sifatnya jama'i, dia nak pada orang lain, bantuan orang, dalam suasana hubungan, kasih sayang dengan orang lain, dalam keluarga pun sama, masyarakat pun sama. Suatu orang yang ada sifat angkuh sombong, orang ini telah menjahanamkan hidupnya sebelum dijahanamkan Allah padang mahsyar, dia telah jahanamkan sebelum dia mati bertemu Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah tuan-tuan, apapun keadaan kita sebenarnya, ambillah kesempatan betulkan balik. Hati yang kotor, bersihkan dengan ilmu. Hati yang jahat, bersihkan dengan amal ibadat. Hati yang kotor macam mana, ilmu kita cari, ambil kita buat, mudah Allah akan berkati kita insyaAllah. Jadi itulah di antara peringatan yang saya fikir ringkas, mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai panduan dalam kita menjadi sebuah kehidupan Allah berkati dengan semangat keimanan. Mudah-mudahan amal kita semacam mana, bagian kita buat kecil banyak sekalipun, bawa kita ke syurga Allah Azza wa Jalla, bukan menghalang kita daripada sampai ke pintu syurga Allah Azza wa. Kita tidak nak tuan-tuan. Bila Allah kira-kira amal kita di padang mahsyar nanti, amal solehnya banyak, tiba-tiba yang tu tidak menyelak kita pada syurga Allah Azza wa Jalla, itu mengecewakan kita. Hubungan yang terputus tengah jalan atas sebab tertentu, moga-moga Allah sentiasa meradhi kita semua. Dan kata para ulama, jadilah kita orang yang cintakan kebaikan, bencikan kejahatan. Kata ulama, jadikan kita orang cinta kebaikan, benci kejahatan. Bahkan Imam Ghazali kata apa? Biarlah kita ada masa untuk beramal ibadat, jangan tiada masa untuk buat kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah sekadar pertemuan kita pada hari ini dalam masa setengah jam lebih kurang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua dan sentiasa pandu kita ke jalan hidup yang selamat, yang sejahtera, dunia kita bahagia, akhirat kita boleh kejayaan dan keselamatan yang abadi insya-Allah. Itulah di antara sekira kuliah zuhur ringkas pada hari ini. Wallahu alam. Aqul qawli hadza. أستغفر الله العظيم لي ولكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة يا الله يا تهن كمي كمهن كبدم رضامو دان شرقامو اللهم جملنا بالعافية والسلامة يا الله يصلح كمي دان كعافية kesihatan dan keselamatan. Allah manawir qulubana bil iman, cahayakan hati kami dengan keimanan. Allah manawir a'malana bil ikhlas, cahayakan hati amal kami dengan keikhlasan. Rabbi yassir umurana, permudahkan urusan ibadah dan amal kami. Allahumma rabbana taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Innaka sami'ud du'a, kalau kau Tuhan kami, Tuhan yang mendengar rintihan munajat doa-doa kami. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, ya Allah ya Tuhan kami, muliakan Islam dan umat Islam. Allah mansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan, ya Allah bantu dan menangkan umat Islam, rakan-rakan kami di mana mereka berada. Rabbana atina fi dunia hasanah, ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami ya Allah dunia yang bahagia, membahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia, membahagiakan kami. Wa qina azaban nar, ya Allah hindarkan kami, jauhkanlah kami ya Allah dari bakaran percikan api neraka yang bernyala-nyala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun,
wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.